<laughs> okay. Uh, before uh, listen lecture, I want to share about uh, make line okay. uh, for listen because uh, listen may be a little bit confused. Explain to your part, your member to making line, right? Mm. Uh, actually, I I'm not confused, but uh, i heard about uh, someone lecture is uh, put it on uh, if you don't if you don't plan to do business atomy business you don't put it on the line uh, uh, on the right line on the b line i heard some lecture oh, like, what oh, uh, can you say again if you don't want to do atomy business Oh. you cannot put on B line. Yeah. I heard someone. Uh, right, right, yeah, yeah. Mm. Uh, so I, I think it's not fair for the consumers because uh, not everyone uh want to do atomy business. But mm. as the consumers, they they really want to get back. Yes, right, from right. from their uh. Apa namanya? Pembelian. <laughs> Purchase, yeah, yeah. Right, right, yeah. right, right, right. Uh, yes, that that teacher the lecturer also write. You also write. So uh, actually in in Atomy, don't put um, don't put wife and husband different ID. But uh, for your for your insist, and for their and insist, all right. So, uh, I think it is the best way, just for cashback, just put spose right side, only mm. spose. That will mm. be better. And another people want to buy, even though the consumer, then they can uh, some someone want to buy atomic product uh, before register, then even consumer can buy instead of her then uh, can use husband ID and cash back more. But after you use atomic product, they want to register, then uh, she put better a line because uh, actually as you know atomy business is consumer marketing business not 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 business member not for business member atomy uh atomy business not like another MLM. Another MLM, all gather business, business member. But Atomy, 92% only consumer, 92%. Only 8% do Atomy business. Yeah, actually. So um, many business member have to think me is on top of the Business member, so I try to uh, a all. I I try to lead. That is really best mind. But if the sponsor, direct of direct online sponsor, to do atomic at business, actually easier than nothing, right? Mm -hmm. So. Uh, the if, if if the member really really don't want to do atomy business if she don't want to spend her effort in atomy then she um not to canan many member yeah but we are person. Person is person. Person have gr greedy mind. So many people don't want to spend atomic business. Don't want to spend effort atomic business, but they want to get lucky. Hmm. That's why some good people put Ghana. Or the severe is these people not put kiri yeah, kiri rely on sponsor, kanan rely on partner. Actually, that people is worst, <laughs> worst people. Yeah, mm -hmm. right. But every person mind. Yeah, maybe you want. We want, <laughs> yeah, but uh, it is not good for partner, not really not good for partner. That's why, uh, if you can lead your member, only want to be, be consumer member. Uh, daughter or some family put a line better, but okay. if she want to do a business. Then, uh, of course, put A line the family, B line friend. 50%, 50%, 50% uh, put the best. But some people cannot understand first time, not setting atomy mind. Then we cannot push force, put A line first. Because atomic business, their own business. So we cannot all control, just give information and try to teach, try to set atomic mind, choose themselves. But the best one, um, if uh, the people don't want to do atomic business actually not put in line but somebody told different because every consumer can share sharing is growing may grow our group so even though consumer we release put in line because if we block them, put B line, then they will not share. Yes. Yeah, so it is difficult to choose. But for business member, we need to teach. Put A line, B line, no count from sponsor. No count from sponsor. Pretend to no one, Eddie if maybe if giri line have o2 diamond master then maybe you can count because maybe because you don't have b I, if you have some o2 diamond master giri, then it, then uh, even though you put, it you cannot focus on your member on kitty hmm. just put and forget just focus on airline. line then the put a line member like abandoned yeah feel abandoned so uh yeah you can if you can focus on them then it, uh, care on them you can put a line even though uh, have auto diamond master but you cannot then you can put a line but uh your your airline so many people but no one auto sales master then your airline nobody you can think nobody because before auto sales master, they, uh, yeah, maybe give up sometimes, so no count better to you. Yeah, so you can you can explain about that, or you if you don't have friend, many friend, you just know a few friend, so you don't have. Put A line, you don't have put A line relationship people. Then you can put B line only. But you'd better care A line people from sponsor. You need to contact. You need to make relationship A line people, even though from sponsor. So you need to make them your relationship and care together then you you are uh, allowed no put it okay. okay okay thank Thanks. you thank yeah. you okay mm -hmm. uh, thank you for attending Cynthia and Lini. oh no one more not, not invitation friend I already i already text them but nobody responded ah. yet. Ah, okay, okay. Then we start first. Okay, today lecturer is listen because uh demo uh requests to listen because Timo always told me uh listen and demo character very similar second demo. <laughs> <laughs> demo told me second demo is listen. so, uh, yeah, so listen will uh, lecture very well. so i bring <laughs> her today. Uh, yeah. please. yeah. yeah, okay. 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 Thank you, Helen. Uh, in indonesia. is it? Okay? yeah, yeah, indonesia. yeah. <laughs> itu Iya, oke selamat sore uh, Ibu Rini, Ibu Sinta. Uh, oh, selamat sore ya. Uh, terima kasih banget ya saya jadi uh, apa <coughs> dikasih kesempatan untuk sharing. Uh, sebelumnya saya mau tanya Bu, tadi saya udah ngobrol dengan Ibu Rini, ya, Ibu ya. Sinta. boleh boleh saya ngobrol sedikit ya Bu ya. Okay. Mm, Ibu Sinta uh, uh, sampai hari hmm. ini gitu ya. Kira-kira udah sejauh mana eh, perkembangan bisnisnya? Apakah eh, mengembangkan atau kayaknya? Aduh, kayaknya saya justru lagi lemes atau gimana gitu. Jadi, atau gimana nih? Apa yang di kondisi mana, Ibu Sinta? Kalau di saya sendiri sih, dibilang lemes enggak. Saya tetap sharing cuman saja memang kalau saya sharing tuh nggak semuanya langsung welcome oh ya oke okay. nggak langsung gitu ya tapi ya nggak apa-apa jalan aja atau juga seperti yang saya dengerin di setiap zoom atau setiap pertemuan lain kita itu apa namanya menabur menabur aja gitu kalaupun misalnya nggak langsung sekarang dia beli atau mau coba at least dia udah kita infokan soal atomi gitu jadi memang okay. di tahap awal ini kalau di lingkungan aku yang aku sharing gitu kalau misalnya sharing 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 bisa dibilang 50-50 sih ya. 50 ada yang bisa langsung oke okay, aku coba nih satu atau apa gitu. Tapi 50 ada yang cuman oh ya saya pelajarin dulu <laughs> kayak gitu deh. Jadi belum ya. bisa langsung begitu di sharing langsung ayo gitu langsung itu belum. Itu sih pengalamannya okay. sejauh ini tulisan. Iya. ya makasih. Jadi saya ada bayangan ya Bu Sinta sama Bu Rini sekarang kurang lebih sedang di posisi mana mengerjakan bisnis atomi, ya. ya. Yang saya mau sharingkan pada sore hari ini adalah apa yang saya sedang lakukan belakangan ini. Dan saya melihat ada perkembangan dari mereka ketika saya continue, konsisten saya lakukan ini perlahan demi perlahan, ya. Jadi saya buat semacam program namanya smart customer ya jadi uh -huh. uh, uh, saya buat program how to become a smart customer ya jadi semua member kita kebanyakan itu konsumen betul yep kebanyakan mayoritas all our member is consumer <laughs> consumer nah uh, mereka hanya Keluar uang, keluar uang, keluar uang. Mereka tidak berpikir untuk berbisnis, tetapi waktu kita sampaikan, "Mau nggak, kamu tahu?" Caranya menjadi smart customer. Tentu ada perbedaan: seorang customer biasa dengan seorang smart customer. Customer biasa mereka hanya akan membeli walaupun suka dengan produknya mereka beli 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 dan beli keluar uang ya belanja beli beli tapi ketika mereka tahu caranya bagaimana mereka mendapatkan cashback dari belanjaan mereka mereka akan menjalankan eh, bisnis atomis secara smooth jadi tidak ada tidak kita tidak memaksa seseorang untuk melakukan atau bisnis. tapi kita membuka pemikiran mereka. Nah, yang pertama yang saya lakukan yang harus dikuasai oleh setiap leader, setiap bisnis, ya semua harus menguasai company introduction itu is a must, ya. Bagaimana menguasai company introduction? Atomi sudah menyediakan semuanya lengkap. Jadi, teman-teman, ketika nanti kapan-kapan Ibu Rini dan Ibu Sinta boleh ikut acara Smart Customer saya, ya, saya jelaskan company introduction saya kepada new member, atau bukan hanya new member, member lama, tapi sudah suka dengan produk Atomi bisa diajak. Jadi diceritakan kamu udah member sudah lama, tapi mau nggak nih kamu tahu caranya dapat cashback dari belanjaan kamu sendiri? Atau mungkin member yang memang sudah lama tidak aktif, terus kita mau aktifkan kembali. Jadi di langkah awal kita memulai bisnis Atomi, kita kan diajarkan untuk name list, ya, untuk buat name list. Nah, dari name list itu biasanya orang pertama kali kita ceritakan tentang atomi. Tapi kalau ibu-ibu ini udah udah berjalan kan udah satu dua tahun lebih ya, eh, mungkin name list itu udah nggak dilihat. Yang kita lihat adalah list di dalam WhatsApp group. Mana member kita yang suka dengan produk Atomi, tapi memang belum mengerti tentang Atomi. Nah, betul mereka bisa diajak ke acara ayo ayo bisa acara uh, sukses akademi tapi ketika kita melakukan pendekatan secara personal itu berbeda ya jadi saya selalu membuka pikiran mereka if they want cash back from Atomi they have to know who is Atomi ya jadi saya selalu menceritakan tentang company-nya, benar-benar detail. Se orang pertama kali mendengar brand Atomi, orang nggak tahu apa-apa. Jadi kita yang harus memberitahukan mereka, company Atomi itu seperti apa, seberapa luas, Atomi ini didirikan sejak tahun berapa, itu kita harus buka dulu pikiran mereka. Setelah itu tahap dua, tahap dua setelah mereka dapat informa itu informasi company saya buat ini dalam dua kali pertemuan kebetulan ya. Jadi pertemuan pertama selalu 30 menit company introduction and uh, 30 menit langsung marketing plan ya. Di next tiga, uh, 30 menit marketing plan karena audiensnya ini hanya hanya consumer saya cuma bercerita tentang Bagaimana proses mendapatkan cashback sampai dengan uh, bonus general? That's all, only until uh, bonus general, ya. Jadi uh, because that is consumer bonus, if they want cashback. Nah, jadi kalau kalau untuk member konsumen saya nggak cerita. Saya nggak cerita bonus master bonus uh, promosi, uh, bonus uh, education center. Saya nggak cerita. Saya cuma cerita tentang bonus general. Jadi mereka uh, lebih mengerti bagaimana ya menciptakan cashback dari pengeluaran saya. Bagaimana saya uh, oh saya udah belanja sekian. Berarti saya harus punya orang di sini, hanya orang di sini. Nah, itu yang perlu mereka pahami. Setelah itu, jadi pertama, company introduction, mereka harus tahu. Kedua, proses terjadinya cashback, mereka harus tahu. Yang ketiga, teknis. Next, teknis. Jadi, saya selalu ajarkan langsung hari berikutnya, sesi berikutnya langsung bagaimana cara belanja. Ya. Itu langsung saya ajarkan. Ini saya buka website Indonesia dan website Korea, ada barang apa aja yang ada di Indonesia, barang apa yang ada di Korea, saya langsung ajarkan mereka. Lalu saya ajarkan juga mereka untuk tahu tombol-tombol G, channel atomi, saya buka semuanya, saya ajarkan And then next saya ajarkan how to register. Jadi setiap member baru, setiap uh, customer yang mau-mau mulai bisnis Atomi, saya selalu perlengkapi ini. ya Company introduction, marketing, how to register, uh, bagaimana cara belanja, itu udah komplit satu paket. New customer, harus tahu ini. Dari situ kita akan mulai mengembangkan dari teknis kita menceritakan bahwa proses terjadinya income itu adalah ketika kita mulai sharing seperti yang sudah dilakukan Ibu Rini, Ibu Sinta. Dan eh, pada saat itu tentu saya akan menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan income dari belanjaan mereka sendiri. Mereka nggak nggak cari orang nih, karena ini kita berusaha memposisikan diri kita sebagai konsumen yang tidak mau bisnis, konsumen yang cuman pengen belanja suka sama produknya, tapi mereka pengen dapat cashback. Jadi kita memposisikan di diri mereka. Nah, Biasa kita belanja kan di supermarket di mana selalu kita cari ada yang promo enggak? Ada yang ada kalau ada dapat cashback atau apa? Biasanya kita suka ambil kesempatan itu kan. Nah, ketika mereka udah tahu cara itu, mereka sudah menjadi seorang smart customer. Mereka udah naik level dari customer menjadi smart customer. Kalau udah setiap orang sudah menjadi smart customer, setiap member baru kita buat menjadi seorang smart customer, dia sudah menjadi seorang auto customer. And then ketika dia kita buka pikirannya, itu baru belanjaan kamu sendiri. Kamu nggak cari-cari orang. Bayangkan, imagine if you get Member dan kita dapatkan belanjaannya itu bukan dari belanjaan kita. Kita dapat PV Group, bukan dari belanjaan kita, tapi kita mendapatkan PV Group dari real customer, orang-orang yang kita kenalkan. Kita mengenalkan orang-orang yang benar-benar kita kenalin, gitu ya, dan mereka belanja sendiri. Saya yakin Ibu Rini dan Ibu Sinta, kalau ada di dalam grupnya Helen, saya yakin satu kaki pasti besar. Betul nggak? Ya, pasti punya power leg Ya, <laughs> punya ya, kaki gajah kan? <laughs> nah, kebanyakan orang kalau upline-nya aktif, pasti punya kaki gajah gitu. Tapi, ketika saya mengajarkan smart customer, saya membayangkan orang itu adalah orang di ujung yang tidak punya orang di kiri dan di kanan. Jadi, kita tanamkan kepada member baru bahwa kesuksesan itu starts dari kita, bukan karena limpahan member dari upline bukan karena limpahan PV dari upline. Tapi semua bermula dari kita sehingga mereka tidak bergantung kepada upline. Nah, jadi dari situ kalau misalnya new member begitu, ini ini saya 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 bilang ke teman-teman saya bahwa kita seperti membuat pabrik consumer. Kita seperti membuat apa ya? Consumer factory, <laughs> ya, yeah. we produce, kita bikin, kita produksi smart customer, smart customer, smart customer, smart customer, smart customer, pasti bergerak. Setiap ujung-ujung dari pohon kita, kalau kita bekali ini, mereka sudah menjadi smart customer, kita selalu ceritakan bagaimana kalau PV group kaki kanan Anda juga bukan dari belanjaan Anda gitu, tapi belanjaan orang-orang di bawah kita yang memang benar-benar orang yang kita kenalkan. Dan saya sering kenalkan di dalam presentasi saya selalu awalnya adalah kode etik. Karena ini kode etik penting. Ya. Kode etik penting kenapa? Karena banyak orang yang mendaftar Atomi, mereka punya pikiran Oh, saya mau dong jadi member Atomi supaya saya nanti bisa jualan di toko online saya. Gitu, nah, itu kan mindset yang sebenarnya nggak salah, cuman karena mereka nggak tahu bahwa itu melanggar buat mereka. Itu oke, oke aja. Tapi kalau kita di Atomi, kita udah dikasih tahu bahwa kita nggak boleh jualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu eh, nggak boleh jadi. Awal member masuk, kita udah kasih tahu dulu. Ini dilarang gitu, jadi kita langsung tanamkan sama mereka. Kita tidak jualan, kita tidak jualan. Yang jualan itu atomi, ya. Kita tugasnya hanya sharing. Yang mau beli produk ke atomi, yang jualan itu atomi. Jadi ketika ada orang saya kita ajak, ayo ikut zoom yuk sama kita, saya jelasin gimana kamu kamu dapat cashback dari belanjaan kamu. Ah, saya nggak bisa jualan gitu kan? Paling sering kita dengar, saya nggak bisa jualan. Kita bisa balikin yang suruh kamu jualan itu siapa gitu? Karena di atomi kita tidak berjualan gitu ya. Jadi itu pertama-tama yang harus ditanamkan di dalam mindset setiap member di Atomi kita tidak berjualan, kita bukan sales ya, tapi kita ini sharing sehingga kalau sharing itu bisa dilakukan oleh semua orang, semua kalangan tanpa ada rasa malu seperti saya sering mengumpamakan e, kalau ibu-ibu ya nggak tahan ya kalau kita nemu barang murah Bagus, pasti nggak tahan pengen cerita. Gitu kan. Benar nggak Misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Soal cerita makanan. Saya paling sering cerita makanan. Kalau nemu, aduh itu baru buka nih. Cafe baru. Itu apa sekarang yang lagi ngetrend tuh apa? Uh, Croffle misalnya. Croffle katanya. Croissant waffle enak sekali. Nah itu murah lagi gitu ya. Saya pasti uh, pengen cerita sama orang. Eh. Kamu cobain itu, profil itu enak sekali. Kita kita seperti menceritakan kita udah coba enak, murah. Cobain deh. Ada promo lagi misalnya kayak gitu kan. Biasanya ibu-ibu tuh nggak tahan. Nah, bisnis atomi itu seperti itu. Kita menceritakan produk yang sudah kita coba kan, tapi menceritakannya juga harus dengan antusias, harus dengan semangat. Kalau kita menceritakan ini profil enak, misalnya. Eh cobain deh itu profilnya enak gitu. Nah, tentu orang juga, oh iya, iya, iya. Mungkin enak ya gitu. Harus Tapi kalau kita, bu, ya. iya kalau kita kita semangat misalnya. Uh, nyeritain atomi. Eh kamu tahu nggak atomi? Atomi itu aduh keren banget. Hemohim, tahu nggak hemohim? Gimana cara itu hemohim bantu kesehatan kita? Kamu nggak tahu? Aduh itu bagus banget nak beda sama kayak kita cuma ceritanya ragu-ragu gitu. Jadi semangat, antusias itu membuat kita juga udah spiritnya udah e, tertular gitu ya ke orang tersebut. Kalau kita nyampeinnya dengan pelan-pelan, tentu -pelan, kita nggak e, akan berdampak gitu. Biasanya seperti itu. Nah di dalam WhatsApp, WhatsApp group, WhatsApp chat gitu ya. Ibu-ibu nih, ibu-ibu tambahin emotikon, tambahin emotikon ya, emotikon smile, semangat gitu ya, love gitu ya, tambahin itu itu sebuah ungkapan bahwa kita bersemangat gitu. Jadi tentu beda penyampaian sebuah pesan datar tanpa emotikon, tapi kita nyampein dengan smile apa segala macam itu pasti orang bacanya juga beda gitu. Nah kalau memungkinkan, jangan broadcast. Broadcast sekali-sekali diperlukan, tapi lebih efektif kita melakukan pendekatan personal, calling personal, telepon, WA call, video call. Ya, kita bisa lakukan itu secara personal. Ajak orang seperti ini, misalnya, ke pertemuan-pertemuan seperti ini, lebih efektif itu kita. Japri, apa personal private message gitu. Jadi kita uh, bukan uh, broadcast di grup gitu, nggak nggak dibaca, nggak dilihat gitu ya. Lebih efektif kita uh, private message atau kita telepon. Nah itu lebih lebih efektif. Nah uh, kemudian dari dua pertemuan itu biasanya saya lakukan hmm, ini di ending. Saya selalu bilang Bapak Ibu kalau ada pertanyaan saya siap menemani. Tapi lakukan langkah awalnya. Kan kalau untuk mendapatkan cashback syarat paling utama adalah minimal 10.000 PV, betul? Syarat minimal, ya, syarat minimal seseorang mau dapetin cashback. Orang dengerin cerita Oh gini udah panjang lebar cara mendapatkan cashback tapi dia nggak ngisi PV pribadinya 10.000 ribu buat apa dia terus nambah-nambahin orang banyak ke bawahnya tapi dia nggak punya 10.000 ribu PV akhirnya kok saya udah udah nambahin orang banyak gini saya malah teman-teman saya udah belanja kok saya nggak dapat apa-apa nah itu kan karena orangnya belum jadi smart customer ya jadi dia harus tahu dulu untuk menjadi seorang smart customer, untuk menjadi seorang yang bisa mendapatkan cashback, syarat utamanya pertama, penuhi PV pribadi 10.000 PV. Ya, PV pribadi 10.000. Kedua, daftarkan keluarga dekat. Ya, tadi saya sudah diskusi juga dengan Helen. Family kiri. Ya, teman-teman, friend kanan kita daftarkan dulu keluarga dekat kita dulu di kiri. Ketika kita baru start, jadi keluarga kita itu sudah kita daftarkan dulu. Tujuannya apa? Jangan sampai, jangan sampai adik kakak kita cocok dengan produk Atomi tapi langganannya orang ke orang lain. Betul enggak? Kita ketemu keluarga kita, keluarga dekat sahabat atau mungkin ya sahabat. Kita ketemu sahabat, loh kok kamu minum hemohim juga? Terus kamu beli kemana? Oh saya udah member. Ya kamu kan sahabat aku, kenapa nggak member ke aku? Gitu kan? Pasti kan kita rasanya, aduh. Nyesel ya kenapa dulu saya enggak cerita sama kamu tentang Atomi uh saya cocok banget sama hemohim saya beli empat box kali beli waduh kan kalau udah kayak gitu tambah nyesel lagi ya jadi eh, langkah pertama untuk kita memulai mau bisnis mau nggak bisnis tapi kalau mau jadi smart customer satu 10.000 ribu pv kedua daftarkan keluarga dekat keluarga dekat teman dekat daftarin dulu ya nah kemudian nextnya ajak ceritakan ke program smart customer ceritakan tentang company, tentang marketing, and how to become smart customer. Ceritakan kepada mereka. Setelah ceritakan sama mereka, keputusan di tangan mereka dong. Mereka mau tetap jadi customer yang biasa, atau mau jadi smart customer, atau mau jadi business partner kan. Itu pilihan di tangan mereka. Tapi ketika mereka interest untuk menjadi seorang bisnis partner, mereka pasti banyak tanya pasti pasti banyak tanya kalau begini gimana kalau begitu gimana nah itu pasti mereka akan mulai lebih aktif saya hmm, udah lakukan ini hampir tiga bulan ah eh, ini program-program yang saya buat smart customer saya lakukan tiga bulan dan setiap member lama saya kontekkin lagi satu persatu saya ajak ke ke acara saya dan yang amazing Muncul langsung PV, muncul mereka langsung belanja, mereka langsung belanja dan langsung kelihatan di ID mereka ada PV-nya. Mereka langsung praktek, mereka langsung bisa e, register sendiri, mereka langsung bisa belanja sendiri gitu ya. Dan itu menumbuhkan, jadi setiap setiap akar dari pohon kita itu di bawah. Kalau kita bayangin, setiap setiap ujung dari akar-akar kita ini ketika mereka bergerak. Mereka ajak teman lain untuk menjadi smart customer. Ajak lagi menjadi smart customer itu bergeraknya pelan-pelan, dan ketika kita sudah membina orang-orang di bawah kita menjadi seorang smart customer, kerja kita lebih ringan, Bu. Kalau mereka cuma customer, bukan smart customer, mereka banyak titip sama kita. Betul nggak? Ya, titip satu odol, titip satu sampo, titip satu conditioner. Itu kalau 10 sampai 20 orang masih oke. Okay. Kalau udah ratusan Bu tiap hari kita kerjain titipan orang doang. Nah, dengan kita memasukkan mereka ke pabrik tadi ke pemrosesan seproses produksi apa consumer factory tadi, begitu mereka keluar mereka sudah jadi auto customer. Mereka bisa belanja sendiri. Betul nggak? Nah, itu sudah meringankan tugas kita. Jadi kalau misalnya dari sini kita itu seperti sedang membangun fondasi. Kalau ibu-ibu sudah berjalan satu dua tahun dan merasa seperti jalan di tempat jangan patah semangat. bangun kembali fondasi kita. Saya pernah satu tahun satu tahun saya kayaknya jalan di tempat itu di tahun 2019. Saya merasa kok kayaknya enggak, enggak ini ya. Enggak berkembang bisnis saya. Saya rasanya sudah melakukan tapi ternyata tidak berdampak. Kok eh, jumlah pairing saya tidak bertambah. Nah, ketika saya evaluasi diri apa ya? Saya salahnya di mana ya gitu ya. Saya introspeksi. Jadi di situ saya mulai berpikir, oh saya harus bangun fondasi yang kuat. Nah, di situ saya mulai kalau ibu-ibu tahu di awal eh, 2020 saya bikin program coaching class. Coaching class dengan eh, membangun mindset-mindset member-member saya supaya mereka eh, apa punya mindset yang benar, yang tepat karena banyak orang yang tidak mengerti bisnis Atomi, mereka cuma beli And then jual. Ya. Itu nggak boleh ya. Mereka punya pikiran cuman menambahkan PV, oh, memperbanyak pairing dengan cara apapun. Nah, kalau mindset kita berubah, kita harus menjadi seorang real Atomian, ya. Kalau menjadi seorang real Atomian itu kita tidak punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek cuman margin sedikit, aduh untung sedikit itu nggak mau gitu. Kita maunya yang long term ya, long term income, pasif income itu goal kita jauh lebih lebih berharga. Dan untuk mendapatkan titik titik aman pertama ini, misalnya kita anggap titik aman pertama kita adalah auto sales master, ya. Ketika kita mencapai sebelum mencapai auto sales master itu kita kerjanya kayak Pesawat yang mau take off tuh harus ngegas, keceng begitu pesawat mau take off. Nah, itu auto sales master. Jadi, kerja kita memang sebelum mencapai titik itu agak lumayan perlu banyak effort dari kita, ya. Nanti, ketika kita udah mencapai titik aman itu sedikit lebih ringan karena kita sudah punya juga auto customer di bawah kita di grup kiri dan grup kanan. Ya, nangkap ya. Jadi goal kita adalah saat ini menciptakan create auto customer sebanyak banyaknya. Bagaimana caranya tadi? Kita bangun dari pengetahuan mereka. Mereka nggak akan tahu atomi sebagus apa kalau mereka nggak tahu company-nya mereka nggak akan tahu kualitasnya se-premium apa kalau mereka nggak diceritain tentang Kolmar, tentang Kairi. Mereka nggak akan tahu kenapa Atomi dibilang murah kalau mereka nggak tahu apa nggak ngerti istilah mastis. Orang tahunya uh, mahal ya Atomi, nah nggak tahu. Mereka nggak tahu hemohim ini murah atau mahal. Buat yang dengar itu pertama uh, mahal ya. Coba kita ceritain sedikit. Nah teman-teman kalau buat yang Uh, apa pengen belajar hemohim, semakin hari ini, semakin banyak informasi yang bisa kita dapat tentang hemohim. Sejauh ini sudah nangkep belum? Informasi tentang produk unggulan kita nih, hemohim. Ibu Sinta, Ibu Rini, dan Ibu, Eng, Ibu Anggi yang baru masuk. Sudah nangkep belum? Hemohim itu gimana sih? udah nah. bisa menceritakan kepada teman-teman ya, Bu Rini? Sudah. Karena saya ya. mengalami juga jadinya hmm. Saya menceritakan. Ya, tapi prosesnya itu proses bagaimana hemohim membantu kita itu ibu ngerti enggak? Kalau secara singkat sih meningkatkan imun ya. Hmm. Cuman kalau maksudnya implementasi sendiri itu apa yang dialami? Nah itu yang lebih banyak diceritakan yang yang memang pengalaman ya pengalaman. Ya, testimoni pribadi. Ya. Jadi, saya kasih-kasih cerita sedikit ya tentang hemohim yang saya juga baru nangkep ini mungkin lebih mudah untuk dipahami oleh orang awam ya jadi pendeknya nih karena ini hemohim ini produk unggulannya kita jadi kita harus tahu banyak orang yang eh apa karirnya melesat naik hanya cuma tahu tentang hemohim hanya ngerti tentang hemohim sebentar <laughs> ya. Jadi eh, setiap hari ini, setiap hari kita manusia kalau sehat itu di tubuh kita, di sumsum -sum tulang belakang kita ini memproduksi yang namanya NK cell, natural killer cell. Natural killer cell ini seperti pasukan yang penyerang. Jadi dia tuh dia ada di dalam tubuh kita, dia lihat ini kawan atau ini lawan, ini teman atau ini musuh, ya. Dia bisa detect kalau oh ini ini bagus, ini sel bagus untuk tubuh kita sama dia nggak diapa apain. Tapi begitu dia ketemu, wah oh, ini musuh, ini virus, ya. Langsung sama dia ditempel, terus dihancurin. Nah itu tugasnya si NK sel. Nah si hemohim ini, hemohim inilah yang membantu pertumbuhan si NK cell ini jadi lebih banyak di dalam tubuh kita. Sehingga pasukan-pasukan penyerang, pasukan pembunuh sel-sel yang enggak bagus di dalam tubuh kita itu jadi lebih banyak. Itu sebabnya ketika ada orang kena virus COVID, kanker semuanya itu dilawannya oleh NK cell, bukan oleh Hemohim. Makanya jangan overclaim, jangan bilang Hemohim menyembuhkan kanker, Hemohim menyembuhkan covid bukan hemohim itu ngasih makan pertumbuhan NK sel kita pasukan-pasukan pembunuh kita yang tambah banyak. Jadi ketika pasukan penyerang kita tambah banyak si virusnya lebih cepat dibunuh. Jadi dari situ hmm, Makanya ketika kita kondisinya makin lemah atau makin parah, biasa tingkatkan kan katanya minum hemohimnya. Karena artinya kita perlu pasukan NK cell yang lebih banyak dalam tubuh. Nah kalau kita mengerti konsep ini, kita bisa cerita sama orang sesingkat ini menggambarkan bagaimana kerja hemohim. Orang akan lebih luas pengetahuannya. Gak usah nanya, hemohim bisa gak ya buat tipes? Hemohim bisa gak ya buat ini? Ya tentu aja Generate semuanya hampir pasti bisa karena dibilang dia si natural killernya ini yang menyerang gitu ya jadi kalau ibu-ibu e, harus tahu ini senjatanya kita maksudnya karena cuma atomi yang punya hemohim only atomi ya yang lain gak punya hemohim ini ini benar-benar kekuatan kita ini e, apa senjata utamanya kita jadi kalau misalnya yang lain-lainnya cukup tahu sedikit. Gak perlu ya kalau saya, kalau saya ya Ibu, gak perlu tahu produk terlalu banyak. Pusing Bu, 500 produk menghafalkan item demi item itu otak kita terbatas apalagi Ibu guru ini. Waduh, udah banyak tugas sekolah segala udah boro-boro ngapalin produk katanya gitu. Nah, gak perlu Bu. Ibu gak perlu ngapalin produk. Yang Ibu perlu adalah mengajarkan kepada konsumen kita bagaimana mereka mencari jawaban dari pertanyaan mereka. Ya, jadi yang kita perlu ajarkan adalah how to. Ya, jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Misalnya mereka pengen tahu tentang skincare, ini lo Bu, Ibu klik ini dan klik ini, nanti bisa jadi bisa tahu tentang skincare. Jadi Tugas kita sebagai leader, ya, kalau tadi eh, yang pertama adalah memproduksi sebanyak mungkin auto customer. Yang kedua adalah memfollow-up mereka, membangun mereka, dan mengajarkan cara-caranya kepada mereka. Tugas kita sebagai leader adalah membuat customer kita mandiri sesegera mungkin dari kita, ya. Jadi tugas kita itu, ketika kita membuat semua orang mandiri itu tugas kita akan lebih ringan dan kita akan bisa mulai memperhatikan member-member yang lain, ya. Jadi mungkin uh, itu aja dari saya. Uh, saya sebenarnya tadi mau sharing presentasi yang lain, tapi karena tadi saya tanya oh basicnya begini 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 jadi saya pikir saya harus ceritakan bagaimana perkembangan yang saya rasakan dalam beberapa bulan terakhir ini ketika saya melakukan program smart customer ini ternyata grup saya bertumbuh dan kelihatan langsung dampaknya di PV-nya jadi teman-teman di sini kan mungkin adalah leader-leader yang perlu tahu bagaimana kita mau mengaktifkan kembali tim kita, bagaimana kita mau membuat member kita hidup kembali. Nah, itu yang saya lakukan. Tips-tipsnya. Jadi, siapa tahu ya bisa bisa ikut kita bareng-bareng naik jadi mulai bergerak lagi mulai dari name list yang di dalam WhatsApp group gitu. Kita mulai lagi kelola lagi member-member lama dulu. Karena member di luar jangan di, dilupakan ya yang belum belum member juga tetap kita sharing. Tapi yang di dalam yang nggak tahu apa-apa itu uh, yang selama ini kita diemin itu mesti kita follow up juga. Jadi kita perlu kasih informasi lebih banyak. Maybe that's all for today, Helen. <laughs> Ibu Rini, Ibu Sinta, kalau ada pertanyaan silahkan welcome. Thank kalau you. Kalau ada pertanyaan. <laughs> yeah, Helen, uh, you don't know, uh, you don't understand what. Uh, <laughs> But you you little you. bit. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, thank you for sharing. Yes. Uh, any any question, Lini or Sinta? No. That is very good ya. Sangat sangat diberkati, Bu Lili. Memang kan memang <laughs> harus kita menciptakan ya auto customer. Memang kan selama ini kita berpikirnya bagaimana kita membuat jaringan. Ya kan? yang dipikirin pasti itu ayo dong buat jaringan dong ayo buat jaringan gitu paling enggak uh, maksudnya kalau saya kan menanamkan tidak usah berharap yang lain seorang itu satu orang cuman berharap bahwa mendapatkan dua aja untuk ditaruh di kiri dan di kanan ya selain dia customer dia juga pokoknya kalau mau menjalin nggak usah cari banyak banyak per orang dapat dua aja udah banyak gitu kan kalau se ya, tadinya saya tadi saya berpikir gini kalau setiap orang punya prinsip bahwa mencari dua untuk ditaruh di kiri paling enggak lah ya kalau me 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 menyuruh orang ayo cari sebanyak-banyaknya itu jadi beban. Jadi saya cuma bilang ayo cari dua aja yang kira-kira potensial dan memang uh, sebagai user aja deh dulu dia memang pakai gitu kan. Dia memang pakai cari dua aja taruh kiri taruh kanan dia memang pakai tapi tidak menekankan bagaimana cara menjadi smart customer ini ya karena hanya berpikir bahwa oke okay, you find two people and then you put in A line and B line kayak gitu doang kan nah fokusnya pasti ke situ gitu ke situ terus nah ternyata kan nggak gitu ya dan ya memang kan mungkin kitanya aja nggak mudeng karena mungkin jarang ketemu dan tadi kan disingkat ya paling nggak you only have 10.000 PV enough kalau memang mau cari cashback. Yes. Nah, kan kalau kita pikirnya, aduh harus cari 300 deh, harus cari 300 gitu. Tadinya kan gitu, berpikir lu harus dapat 300 ribu untuk dapat PV. Nah, ini kan lebih maksudnya targetnya lebih rendah sebenarnya ya, 10 ribu. Karena kalau kita berpikir, hah cari 300, 300 ribu tuh banyak loh. Baik, paling enggak kita harus cari enam orang untuk beli untuk beli hemohim. Kan berpikirnya gitu, carinya yang gede. Karena kalau yang kecil kayak odol, apa, aduh itu kan PV-nya kecil-kecil ya, cuma 3.000, ribu, seribu Gimana bisa ratus ribu? Ya berarti cari 30 orang pakai odol gitu kan. Kita berpikirnya gitu. Tapi ternyata kan, maksudnya kalau untuk jadi customer itu, eh uh, ya, uh, di di reduce gitu, dikecilin aja. Kalau kamu dapat sepuluh ribu, kamu sendiri punya 10.000 ribu PV gitu kan, atau nanti kita dapat benefit secara nggak sadar dapat cashback. Karena saya saya selalu melihat kalau kita pikirannya cashback, 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 cashback kita nggak cabut kita jadi jadi disappointed ya, jadi kecewa. He, terus nanti kalau nggak nyampe, jadi jadi disprest, apa kayak stres sendiri, targetnya nggak kecapek gitu kan. Ya sebenarnya akhirnya ya enjoy aja. Kalau terakhir-terakhir kan saya, ya ah, sudah lah. Yang penting mas, saya mau jual. perkara dapet apa enggak itu urusan belakang. Yang penting banyak orang yang pakai. Saya sampai gitu, banyak orang yang pakai aja. gitu Cuman ya. Beda, beda Bu. Mindsetnya beda ya. -ah. Jika kita berpikir hanya menyuruh orang untuk cari dua. Cari dua, cari dua. Buat mereka, ya oke okay, gampang cari dua. Saya masukin aja aja misalnya kakak adik tapi tidak akan berdampak apa-apa seolah-olah dua selesai gitu ya tapi kalau kita tanamkan sama mereka kalau kamu mau jadi mau dapat cashback ya kamu cuma cukup sepuluh ribu kamu udah memenuhi syarat tapi saya selalu ceritakan tapi ya kalau sepuluh ribu kamu first bonus kamu cuma dua ratus ribu tapi ketika PV kamu mencapai 300 ribu, ketika kamu dapat bonus itu tiga kali lipat loh. Jadi, saya selalu sarankan untuk konsumen yang uh, suka sama produk, biasanya dia kan belanja. Dia nggak mungkin belanja 10 ribu and then terus belanja ke bawah. Nggak mungkin. Saya bilang, kamu pengen dapatnya 290 atau 870? Pasti pengen 870 dong. ketika peringnya sama 300-300. Ya. Tapi saya bilang, kalau mau dapat uh, ini cashback lebih besar, better kamu isi dulu PV pribadi kamu sampai dengan ratus ribu. Soalnya kadang ada ya orang yang di nggak dikasih tahu caranya, mereka belanja di ID pribadi udah hampir satu juta. Harusnya dia udah bisa dapat pairing satu kali. Di PV pribadi udah sampai satu juta. Gak ngerti belanja aja belanja. Dia udah bisa belanja. Dia udah bisa, udah bisa uh, apa beli sendiri. Jadi dia senang belanja ya belanja belanja. Wih, udah 900 lebih saya bilang 900 ribu lebih. Sayang banget ini orang. Saya bilang kenapa enggak saya kasih tahu. Nah, kalau dia tahu caranya dari begitu dia baru nyampe 300 aja, dia mungkin udah mungkin udah pasang orang. Saya punya pengalaman gini ya, Bu ya. Ada satu orang, teman saya. Ini dia ini orangnya orang kaya tapi punya hati tuh pengen memberkati. Jadi dia itu kalau beli produk, dia pernah beli beli hemohim 20 dus sama saya. Dia nggak ngerti cara belanja, tapi dia bilang dia mau bagi ini semua kepada hamba Tuhan. Dia mau bagi uh, pendeta pendeta dia. <laughs> Jadi biar pada sehat. Kalau beli produk sama saya, beli kopi 10, nggak pernah kurang dari 5, beli apapun selalu minimal 5. Gitu. Dia bagi-bagi-bagi. Saya bilang, Cici ini Cici bisa tolong orang loh saya bilang. Cici mau nggak uh, input orang-orang di bawah Cici, saya ajarin dan saya daftarkan. Karena dia memang tidak mengerti sama sekali buka website pun tidak ngerti tapi dia konsumen yang baik. Pembeliannya banyak sekali. Saya taruh orang di kiri dan di kanan dia. Terjadilah pairing dan dia mendapatkan cashback pertamanya dia. Nggak dilihat sama dia karena orang kaya, ya lumayan lah dia bilang. Tapi sekarang orang di kiri kanannya juga udah 300 ribu. Ci, ada orang lagi nggak Ci? Saya taruh lagi, jadi orang ini nanti bisa kemungkinan dapat cashback lagi. Nah, mulai taruh orang kedua di bawahnya. Belanjanya mulai di bawah. Saya yang masih belanjain karena orang ini bukan bukan auto customer. Nah, Kemudian bawahnya orang keduanya udah ratus ribu lagi. Yang saya lakukan apa? Ci, boleh nggak saya minta nomor telepon orang pertama yang Cici taruh di kanan Cici? Saya mau cerita sama dia supaya dia juga dapat cashback. Orang yang ditaruh pertama di kanan sama dia kan udah ratus ribu tanpa orangnya tahu. Pokoknya sepupunya dia apa gimana. Terus di bawahnya kiri udah ada ratus ribu lagi. Nah, itu si orangnya akhirnya dikasih nomor telepon. Saya ceritain lah sama orang ini. Eh, kamu ini punya potensi loh dapat cashback dari Atomi. Saya bilang, kamu mau nggak taruh orang di kanan kamu? Dan dia saya kenalin tentang Atomi. Saya ceritain produknya. Dan dia akhirnya mulai belanja. Saya ceritain, kamu coba mulai belanja di kanannya kamu. Jadi dia mulai lagi nyabang kan? Nah, begitu dianya, Bang, akhirnya sekarang orang ini pun sudah mendapatkan cashback. Jadi, dari situ perlahan-lahan tuh kita fondasi kita bergerak. Dari dia ngerti bagaimana cara dia dapetin cashback, dia akan melakukan hal yang sama, duplikasi ya ke bawahnya. Dia akan ceritakan hal yang sama, sehingga ketika seorang auto customer menduplikasikan terus ke bawahnya, akan lebih mudah terbentuk banyak auto customer di bawah kita tangkap ya Bu Rini. Masih di tangkap karena memang selama ini kan pandangan saya eh sudah gitu-gitu aja makanya tadi saya belajar, gitu oh enggak harusnya begini gitu. Harusnya menanamkan menanamkan yang seperti ini gitu. Selama ini kan salah ya, bukan salah sih cara pandangannya kurang tepat lah karena memang saya nggak terlalu paham untuk ya. yang masalah auto customer ini nggak terlalu paham kita ceritakannya A untuk kepentingan dia hmm. bukan untuk kepentingan saya tapi dia ya. yang akan diuntungkan ketika dia melakukan ini betul gitu loh. betul jadi ketika dia ngerti oh iya ya kalau saya lakukan ini saya dapat cashback nah dia akan melakukan bahkan dia bukan cuma masukin dua dia akan masukin sebanyak banyaknya dan kita ceritakan kalau dia duplikasikan itu ke bawah dia juga akan lebih ringan dia akan terus lakukan itu jadi bukan cuma dua terus duplikasi betul, duplikasi betul. duplikasi iya karena saya memang kurang terlalu paham bagaimana cara mendapatkan cashback itu yang hanya tahu kan 300 300 nanti dapat ini dapat ini dapat. Enggak, saya juga sama. Jadi saya beberapa kali saya belanja pakai ID saya. Gitu. Jadi akhirnya ID saya naik naik, tapi ternyata kan enggak ya. maksudnya kita sebarkan walaupun belanja misalkan belanjaan saya mungkin saya bisa share ke yang di bawah saya yang enggak ada PV-nya sehingga saya bisa dapat cashback gitu loh. Karena fokusnya kemarin sampai yeah. salah, saya sampai pikir gini, oh kalau saya dapat saya PV saya 700, mesti saya mikirnya kan, oh, mungkin, nah itu yang salah, saya dapat salah, maksudnya karena kurang paham ya, mungkin ya karena kurang belajar, jarang ikut training, yeah, <laughs> jadi <yeah. laughs> cuma nangkepnya di situ doang, 300, 300, 700, 700, terus yang berapa, berapa, berapa. Nah yang 10 ribu ini saya nggak enggak, enggak dapat, nggak hmm. nggak nggak pernah nangkep gitu yang kalau kita hanya sepuluh ribu aja bisa sebenarnya gitu oke okay. nanti kapan-kapan ikut ya saya tiap hari rabu dan kamis jam setengah delapan malam uh, jadi saya bagi dua yang pertama uh, hari rabu itu basic satu basic satu itu company introduction dan marketing plan kemudian uh, dari kamis itu basic dua basic dua is teknis cara belanja, cara register, cara lihat PO korea dan sebagainya. dua hari, dua hari to become uh, two days to become smart customer. <laughs> how to become smart customer in two days lecture. mungkin <laughs> kalau malam saya potensi bisa ikutnya agak okay. lumayan. ya, nanti kalau mau ikut nanti kasih uh, Boleh, apa? Ibu. ini okay, aja. terima kasih. <laughs> ya, ibu oh, sinta gimana ibu sinta? Saya so, sih udah, kalau yang itu tadi yang basic sih udah, udah ngerti lah ya. Kalau yang untuk dapatkan bonus, cuman memang kadang kalau problem di lapangan, kalau misalnya dia baru mau coba produk, terus kita langsung ngomongin panjang soal kamu ajak lagi yang lain, bla bla bla. Mungkin memang kalau bagi aku sendiri tuh ngerasa kayak terlalu cepat gitu ya. Kalau omongkan langsung di awal, padahal dia baru juga mau coba produk gitu. Kadang-kadang jadi kadang aku ya. call dulu gitu, nggak um. langsung di awal tuh langsung train, train, train gitu sampai semua enggak. Tapi kalau misalnya dia uh, ada lagi nambah nih misalnya uh, pesanan kedua misalnya gitu nah di situ baru aku mulai cerita gitu. Mm -hmm. Tapi kalau masih uh, pertama kali dia mau coba satu produk belum belum gitu. Aku masih hold. Mm. Tapi kalau misalnya dia ah aku mau coba ini lagi deh gitu. Nah, itu baru aku mulai ceritain gitu. Kalau dia bisa dapat cashback gitu. <laughs> <tuh> iya. Oke. Okay. Ya, semoga bisa membuat semangat ya. Jadi <tuh> apa? Kita mulai lagi lah. Kalau misalnya ini saya juga bangun fondasi lagi, uh, mulai dari member lama, uh, buat pikirannya ke, ke mindsetnya kita uh, seperti kita ada di posisi dia, posisi mereka. Mereka nggak mau kita ambil keuntungan dari mereka, tapi kalau mereka yang diuntungkan mereka mau, gitu. Dan dengan uh, pemahaman seperti ini kita menceritakan bahwa ini untuk kebaikan mereka, ya. okay okay thank you thank you helen okay thank you for a lecture very impressed for me even though little bit understand <laughs> okay thank you then i'll see you next week okay okay thank you bye-bye thank Bye. you yeah. okay okay